بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. La nabiya wa la rasula ba'dah. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali, sehingga kita tidak akan bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada pada hari kiamat. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan lagi pembahasan kita di kesempatan kali ini Yang kita ambil dari kitab ya, alam jin ya, Ataupun seluk beluk dari alam jin dan setan Yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali Yang mana di kesempatan sebelumnya kita sudah membahas ya, Beberapa ralat dari beliau Ya, dari cetakan cetakan buku buku beliau yang yang sebelumnya yaitu diantaranya disebutkan adalah dengan e, memperlama dialog dengan Jin itu tidak tidak memberi manfaat apapun ya bahkan hanya akan membuat lelah si pasien dan membuat Jin itu semakin semakin betah di di tubuh di tubuh pasien nah, ini beliau beliau meralat ya ucapan beliau yang sebelumnya mungkin beliau membolehkan ya untuk berdialog ataupun memperlama dialog dengan dengan jin ya maka di sini beliau meralat bahwa yang itu tidak tidak diperbolehkan dan tidak ada tidak ada manfaatnya. Nah, kalaupun kita mau berdialog berdialog tapi jangan jangan terlalu lama dan jangan juga terlalu, terlalu sering berdialog dengan dengan jin. Ya, bagaimana sering kita ulang-ulang bahwasanya jin ataupun syaitan itu yaitu adalah seorang yang pendusta ya seorang yang tukang bohong yang namanya tukang bohong ungkapan ucapannya itu tidak ada tidak ada yang bisa di, dibenarkan ya kemudian kita masuk ya selanjutnya kita lanjutkan pembahasan kita kita masuk ke eh mukadimah penulis ya dari e, cetakan buku yang buku yang pertama di sini kita akan e, membacakan mukadimah beliau ya yaitu motivasi kenapa buku ini bisa beliau tulis karena seseorang pastinya ingin tahu kenapa seseorang ini sebab dari menulis buku ini kenapa gitu nah, sehingga kita bisa mengetahui ya asal usul dari dari buku ini sehingga bisa juga memotivasi bagi bagi yang lainnya ya untuk menulis buku yang serupa dengan buku yang beliau tulis ini ya, kita langsung ya motivasi penulisan buku ini Ya, ini mukodimahnya sangat e, tidak terlalu panjang, ya, tidak seperti yang sebelumnya. Ya. Terdapat beberapa faktor yang mendorong saya, ya, yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali, menulis buku ini. Di antaranya ya, adalah kesadaran bahwa sebelum mengajak orang lain meninggalkan sesuatu. Tentunya kita harus mempersiapkan solusi alternatifnya. Jadi ketika kita belum ya, sebelum melarang seseorang tentang sesuatu, maka kita harus bisa memberikan solusinya. Jangan kita hanya melarang-melarang saja. Misalnya kita melarang seseorang melakukan riba, ya, meminjam uang ke ke bank. Maka kita harus bisa memberikan solusinya apa solusinya dia ya, misalnya butuh modal yang sangat besar apa solusinya maka syariat Islam memberikan memberikan beberapa beberapa solusi ya misalnya dengan musyarakah, ataupun dengan bekerja kerjasama ya, ataupun bisa juga dengan mudorobah. ya ada pemodal ya ada kemudian yang bekerja ada yang memutarkan modalnya tersebut ya, jadi harusnya seperti itu ketika kita melarang seseorang mel datang ke dukun maka kita beri kita beri solusinya apa yang apa yang diperbolehkan bisa mendatangi tukang tukang ruqyah ataupun seorang seorang perukiah jadi kita beri solusi jangan asal asal melarang ya yang penting tidak boleh tidak boleh jangan hanya hanya seperti itu ya, inilah yang sering terjadi sekarang ini ya ketika dia melarang dia itu tidak memberikan tidak memberikan solusi apapun ya, sehingga orang ya marah duluan seperti itu tidak memberikan solusi. Jadi ketika kita melarang sesuatu, ya maka kita berikan solusinya. Ya kalau bisa memberikan beberapa e, pilihan maka itu lebih lebih baik lagi. Jadi jangan hanya satu satu pilihan saja ya. Tapi kalau memang yang dia bisa berikan solusinya hanya satu pilihan saja, maka ini adalah lumayan lumayan bagus. Ya ini ya. Di sini saya memberikan contoh Ya, contohnya, saya pernah berdiskusi dengan seorang pemuda tentang masalah berobat ke dukun ataupun tukang sihir. Ya, saya jelaskan padanya tentang keharamannya secara syar'i. Lalu ia menanggapi, ya di hari pernikahanku, aku menemui istriku. Tiba-tiba aku merasa diriku seperti di terbelenggu, yaitu masih terkena terkena sihir. Saat itu apa kiranya yang harus kulakukan? Terpaksa aku pergi ke pergi ke dukun. Jika kalian punya solusi alternatif lain, ya aku tidak akan pergi menemui dukun itu. Nah, ini adalah salah satu contoh ya ketika kita melarang seseorang pergi kepada tukang sihir ya maka kita harus memberikan solusinya ya solusinya ya ketika memang dia terkena sihir solusinya adalah harus harus dirukiah ya ataupun dia harus eh, uh, di dia harus melakukan pembentengan-pembentengan bagi bagi dirinya untuk melawan melawan jin, melawan jin tersebut ya jin sihir tersebut. Ya, karena jin sihir ini dia uh, lebih ngeri ya dari jin-jin yang biasa atau dari jin-jin pengganggu ya. Karena kalau jin sihir ini dia rela mati ya untuk dukunnya tersebut. Rela mati dia. Ya. Nah, bahkan sampai kita siksa sekalipun ya apapun yang terjadi dia akan tetap bertahan di tubuh orang yang orang yang disihir tersebut ya sampai memang buhul buhul yang dia simpan yaitu hancur ya ataupun kita temukan buhul tersebut ya nanti insya Allah ya akan kita lanjutkan kembali ya motivasi dari penulisan buku ini ya, oleh Syekh Wahid Abdussalam Salam Bali setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Motivasi yang selanjutnya yang disampaikan oleh Sheikh ya adalah Yang kedua Banyak jin yang merasuki jiwa manusia Dan menuntutnya agar melakukan hal-hal yang diharamkan Kejahatan ini tentunya harus ditentang dan dan dilawan ya karena memang banyaknya orang-orang yang kerasukan ya apalagi beberapa tahun belakangan ya bahkan sampai ada yang namanya kesurupan masal ya terkadang satu sekolah kesurupan semua ya tanpa ada sebab ya jadi kalau kita tidak mengetahui eh, solusinya maka ini sangat sangat berbahaya dan hal-hal yang seperti ini ya jin yang merasuk ke tubuh manusia ini perlu ditentang dan dan dilawan ya bukan dibiarkan saja ataupun bahkan malah memanggil memanggil dukun ya. jadi buku ini ya bisa e, menjadi solusi ya bagi kita ya seorang perukiah ya kenapa kita merukiah orang lain nah ini bisa kita jadikan motivasi untuk untuk diri kita kemudian yang ketiga ya, ini sebab penulisan buku ya saya pernah menyaksikan yaitu syekh ya pernah menyaksikan jin Kristen ya merasuki seorang muslim dan memintanya agar memakai memakai salib. Jika tidak dipenuhi, maka jin itu akan membuat dirinya lelah dan dan capek. Jadi kalau seorang tersebut tidak menggunakan eh, apa namanya, salib ya maka jin tersebut akan senantiasa merasuki si si pasien tersebut. Nah, ini yang disaksikan oleh oleh syekh tersebut sehingga syekh ini harus mencari mencari solusinya, ya. Jadi beliau mencoba menulis buku ini ya karena memang beliau pernah menyaksikan jin Kristen merasuki sesu, seorang muslim dan memintanya agar memakai memakai salib. Ya. Kalau kepada orang yang Kristen ya mungkin kita tidak masalah ya dia memakai salib ataupun apa itu urusan urusan dia ini masalahnya adalah seorang yang seorang Muslim ini dipaksa untuk memakai memakai salib ya kalau tidak mau memakai salib ya maka jin tersebut yang akan menekannya seperti itu jin tersebut yang akan membuat menyakiti menyakiti si si pasien tersebut ya ini adalah termasuk ya jenis sihir ya, sihir ini ya memang Ya, sangat mengerikan kalau sihir ini. Ini ada sihir ada sesuatu yang sangat yang sangat kejam. Ya, pelakunya tidak diketahui siapa tapi tiba-tiba sudah terjadi sesuatu pada diri pada diri seseorang tersebut. Nah, ini, sihir ini adalah kejahatan yang sangat sangat jahat. Ya, makanya kalau ketahuan ada orang yang melakukan ya praktik ya sihir ini yaitu akan langsung di ditebas ya tanpa diminta, tanpa diminta taubat. Karena inilah saking e, ngerinya ya, saking jahatnya ya perbuatan-perbuatan sihir ini. Kemudian yang keempat ya, orang-orang Nasrani ya itu terkadang menggunakan media sihir sebagai senjata tak kasat mata ataupun tidak tidak tampak oleh oleh mata. Ya, ini yang penas. sebutkan ya saya pernah menyaksikan sendiri ya seorang wanita muslimah yang taat beragama dan punya semangat keislaman yang kuat itu disihir oleh seorang seorang pendeta ya wanita itu sampai meminta ke keluarganya sebuah salib ini kan sangat disayangkan masa seorang wanita muslimah meminta meminta salib kepada kepada keluarganya Pernah dia berjalan menyusuri sebuah jalan, namun begitu melihat seorang pendeta, dia pun langsung sujud ke kepadanya. Ya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan kesembuhan wanita ini melalui saudara kita yang meruqyahnya niscaya dia tidak akan sembuh dari pengaruh sihir tersebut. Ya. Dan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala. Nah, ini adalah ya termasuk dari e, motivasi sih ya menulis buku ini. Ya, jadi beliau di buku ini diceritakan ya beberapa pengalaman beliau ketika merukyah si si pasien tersebut ya karena memang buku ini tertulis itu karena ada motivasi yang seperti ini dia pernah melihat orang yang orang nasrani menggunakan media sihir ya sehingga beliau ya ingin ini menjadi motivasi bagi bagi yang lainnya ya agar mempelajari ya tata cara rukiah yang ruqyah yang syar'inya. Ya. Kemudian yang kelima ya sampai kini ya saya belum melihat satupun buku yang menghimpun bahasan tentang tema ini berdasarkan aspek praktis. Ya. Tema yang dibahas di buku ini juga lebih luas dan lebih variatif daripada buku-buku yang lainnya. Ya jadi ya sampai sekarang ini belum ada ya seorang yang menulis buku yang berkaitan dengan ruqyah yang membahas sangat rinci sangat detail kemudian juga disertai dengan contoh-contoh beserta dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Ya jadi ya buku ini memang sangat sangat luar biasa sekali ya dan sangat patut ya untuk dimiliki oleh kaum kaum muslimin ya apalagi seorang yang dia memang berkecimpung di bidang di bidang rukyah ya jadi sangat pantas ya sangat harus memiliki memiliki buku ini ya karena memang banyak ya buku-buku yang lain yang membahas berkaitan dengan jin ya akan tapi ya hanya sepintas kilas saja ya terkadang contoh-contohnya itu contoh yang Uh, sudah lama sehingga tidak bisa disampaikan untuk untuk saat sekarang ini ya tapi kalau di dalam buku ini ya contoh-contohnya terkadang masih uh, sangat sangat baru ya sehingga ataupun ada keserupaan ya kejadian yang uh, beliau alami dengan kejadian yang ada kita alami di di Indonesia ini sehingga buku ini memang sangat sangat cocok sekali ya dimiliki oleh para para penuntut ilmu, ya, dan karena memang pembahasan yang dalam buku ini ini sangat mendetail, ya. Kemudian berdasarkan faktor-faktor di atas dan faktor lainnya, saya mencoba menulis pembahasan ini. Akan tapi saya sempat bimbang ataupun bingung sebelum menulisnya. Nah, ini biasa, ya seorang penulis kadang mencari ide-ide, ya ataupun apa saja sebetulnya referensi-referensinya. Jadi seorang penulis itu bukan hanya asal menulis saja. Jadi dia juga harus menentukan referensi-referensinya. Ya, dari mana saya mengambil ucapan ini, dari mana nanti saya mengambil hadis ini, dari mana saya mengambil tafsirnya. Ya, karena tidak dibenarkan kita sembarangan menulis saja ya saat sekarang ini banyak buku-buku yang dia asal menulis saja kadang di belakang bukunya tersebut di lembaran akhirnya tidak ada kita dapati daftar daftar pustakanya ataupun terkadang buku yang beberapa halaman ya daftar pustakanya hanya hanya satu saja ya Alquran Alquran terjemah saja terkadang seperti itu ini sangat disayangkan padahal dalam buku tersebut kadang isinya ada hadis-hadis seperti itu tapi tidak kan tidak di Dicantumkan dari mana referensi, referensi buku tersebut, eh ini sangat, sangat disayangkan ya. kan tapi, kalau dalam buku ini insya Allah lebih lengkap ya, karena nanti di sini ada catatan-catatan e, kakinya ya dari mana hadis ini diambil, riwayatnya siapa, ya, nanti akan ada di catatan kakinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, insya Allah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, taala, kita lanjutkan lagi ya. Akan tetapi ya saya sempat bingung ya ini adalah ungkapan dari syekh tersebut ya sebelum menulisnya karena pembahasan tersebut syarat dengan perkara yang cukup riskan ya ataupun yang cukup e, apa namanya istilahnya mengerikanlah seperti itu. Namun saya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh jalan yang tidak akan sesat orang yang orang yang menempuhnya ya karena beliau menulisnya sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. alaihi wasallam ya sehingga apabila kita berpegang teguh ya kepada Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam tersebut maka tidak akan tidak akan tersesat ya ini adalah sudah merupakan janji dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memang kalau ada pendapat di situ sudah ada Al Qurannya, ya sudah ada hadisnya, ya sudah ya, kita tidak perlu bimbang lagi, tidak perlu bingung lagi. Ya ditambah lagi apabila di dalam pendapat tersebut itu ada pendapat para para sahabat. Ya apabila di dalam pendapat tersebut ada pendapat para sahabat sudah kita sudah sudah tenang. Berarti kalau para sahabat sudah melakukannya, ya sudah berpendapat seperti itu ya sudah kita kita hanya hanya mengikuti saja ya karena para sahabat adalah manusia yang dijamin oleh rasul saw Wasallam ataupun yang dijamin untuk masuk ke dalam surga ya ada beberapa sahabat yang dijamin masuk masuk surga ya, seperti itu Dan hanya generasi sahabatlah lah yang eh, apa generasi yang generasi yang terbaik ya kemudian Ya, setelah Rasul wafat Sahabatlah yang meneruskan dakwah ini Sehingga para sahabat adalah termasuk manusia Manusia yang, yang terbaik ya, Seperti itu ya. Kemudian Yaitu berpijak di atas landasan dalil Dalam tiap apa yang saya katakan dan saya tulis Setiap hadis yang saya cantumkan Disertakan dengan penjelasan Derajat sahih atau daifnya Nah, ini sangat penting ya walaupun sekarang ini yang sudah banyak ya buku-buku yang ditulis yang seperti ini ya derajat hadisnya tersebut itu di, dicantumkan ya hadis ini sohih ataukah tidak ya atau hadis ini doif ataukah tidak ya hadis ini palsu ataukah tidak e, hadisnya ada asal usulnya atau atau tidak ya ini sekarang ini sudah banyak buku-buku yang mencantumkan hal-hal ini ini sangat penting sekali ya walaupun terkadang ya pembaca itu tidak membaca Uh, apa, referensinya tersebut ya tidak membaca terkadang derajat hadis tersebut tapi ini penulis perlu mencantumkan ya karena dikhawatirkan ya para penuntut ilmu yang dia memang betul betul membaca kitab membaca buku tersebut mengambil ilmu dari buku tersebut jika tidak ada referensinya maka ini sangat uh, bisa jadi bahaya bagi penuntut ilmu tersebut ya apabila sampai had ya, hadis yang dicantumkan tersebut adalah hadis yang hadis yang doif Kemudian mayoritas hadis yang ditulis disebutkan dari referensinya dari kitab-kitab induk induk hadis ya kitab-kitab induk hadis ya diantaranya lah termasuk Sahih al, Bukhari ya kemudian ada Sahih Imam Imam Muslim ya kemudian Sunan Abu Dawud dan dan lain sebagainya ya yang biasa disebut dengan Kutubus Sitah yaitu adalah e, merupakan ya kitab-kitab induk dalam dalam hadis ya, ataupun berkaitan dengan tafsir beliau juga merujuk ya kepada tafsirnya para para ulama ya seperti tafsir Ibnu Katsir ya ataupun tafsir Imam As-Sa'di. Kemudian dalam tulisan ini saya berupaya menyajikan uraian-uraian dari aspek teoritis yang diambil dari buku-buku referensi sekaligus aspek pengalaman dan praktik nyata. Nah, tadinya sudah ada ya Sebab ditulisnya buku ini karena memang ada kejadian nyata seperti itu sehingga nantinya di dalam penjelasan beliau juga beliau akan memberikan beberapa praktik nyata ya tata cara merukyah yang merukyah yang syar'i itu bagaimana? Ya, nanti di sini ada beliau eh, cantumkan beberapa praktik yang beliau lakukan. Saya melandaskan semua pendapat saya ya, yang saya katakan dalam buku ini kepada Al Qur'an dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada yang sangat luar biasa sekali. Jadi pendapat beliau yaitu dilandaskan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sini beliau menyebutkan, ya, saya membagi tulisan berkenaan masalah ini menjadi dua buku. Ya, buku yang pertama secara khusus yang membahas mengenai jin dan setan ya mengenai jin dan jin dan setan yaitu dengan judul aslinya adalah wiqayatul insan minal jinni syaitan yaitu perisai manusia dari gangguan jin dan setan inilah ya, ataupun ada yang menterjemahkan untuk artinya seperti yang buku yang kita bahas ini yaitu seluk beluk alam jin dan dan setan Ya, nanti di buku lain itu ada yang memberikan judulnya itu Perisai Manusia dari Gangguan Jin dan dan Setan. Ya. Kemudian buku yang kedua secara khusus membahas mengenai sihir dan kebatilannya ya, yang beliau beri judul dengan Asari As Mulbator Vita Sedilisaharotil Ya. Pedang yang sangat tajam untuk menghadang kejahatan para tukang para tukang sihir nah, ini nanti di buku beliau yang kedua ya buku, di buku ini tidak ya, buku ini lebih fokus ke alam jin dan setan ya bagaimana jin mengganggu manusia ya dari mana asal usul jin apa beda jin dan setan apa beda dengan iblis ya, di, di buku ini beliau beliau bahas tapi yang berkaitan dengan sihir ya beliau bahas di buku yang lainnya yang berjudul dengan uh, as asori mulbator Pitasad di lisha pedang yang sangat tajam untuk menghadang ataupun untuk e, apa namanya melawan ya kejahatan para tukang para tukang sihir ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah ta'ala ya, nanti insya Allah ya di kesempatan yang akan datang kita akan langsung masuk ke bab yang pertama dari buku ini ya nanti insya Allah yang akan kita masuki bab tersebut. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.